Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Yedi, tutorial 89. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan dua foto menjadi video yang saling berpelukan yang sedang viral di media sosial ya. Oke, langsung saja. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu gambarnya. Gambarnya adalah dua foto yang dijadikan satu. Ini kita bisa membuatnya di Photoshop atau di aplikasi lain. Jadi, dua foto ini dijadikan satu terlebih dahulu seperti ini ya. Oke, setelah bahannya siap, kita langsung saja menuju browsernya. Saya di sini menggunakan Firefox. Langsung ketik Nah, di sini kita klik yang paling atas, Video Studio. Nah, setelah ini kita langsung aja, karena saya sudah masuk, jadi kita tidak usah login ya. Tapi kalau belum masuk, belum daftar, sobat harus login dulu dengan klik try yang tadi ya. Kemudian login menggunakan Gmail. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita langsung aja klik create video. Nah, kemudian di sini ini video-video yang sudah pernah saya buat. Kemudian di sini kita tambahkan foto yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kemudian di sini kita tambahkan prompt-nya. Prompt-nya kita menggunakan bahasa Inggris. Buat dua orang berpelukan berarti ya, karena kita akan membuat dua foto menjadi berpelukan. Kemudian kita tinggal klik create. Nah, kalau ada keterangan seperti ini, klik aja OK. Kemudian klik create lagi, OK lagi, sampai kita bisa masuk ke servernya. Nah, ini kenapa kok menjadi teks limit seperti ini, karena si server dari si video ini sedang banyak yang menggunakan karena sedang lagi viral ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal tunggu saja hasilnya. Kita sudah masuk dan ini si video lagi proses untuk membuat dua foto menjadi satu video yang sedang berpelukan. Oke, kita tunggu saja karena ini servernya masih berebut, jadi cukup lumayan lama ya. Nah, setelah selesai proses yang dilakukan oleh si Pidu AI ini, kita bisa melihatnya di sini. Nah, kemudian kita download langsung di sini. Oke, kita langsung buka. Nah, itu adalah hasil dari menggabungkan dua foto menjadi satu video berpelukan. Terus, apakah bisa menggunakan HP? Bisa, caranya nanti akan saya coba share ya. Oke, terima kasih. Jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak tertinggal video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.